Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel Sapri. Kali ini saya akan melakukan reposisi kembali ya sahabat, yaitu bonsai bambu kuning hasil tanaman saya 2 bulan yang lalu. Nah, ini sahabat ya, ini bambu kuningnya yang akan saya reposisi. Ini hasil tanaman saya 2 bulan yang lalu ya. Ini gak karu-karuan, bentuknya masih tidur begini, tapi itu udah mau tunas ya guys, gak apa-apa deh. Nanti bagaimana bentuk kelanjutannya. Oke sahabat, mari kita bawa ke tempat eksekusi ya. Nah, ini sahabat, sudah saya tempatkan di meja eksekusi ya. Mau saya oprak-oprak ini biar tampilannya nanti berbeda ya sahabat ya. Karena kalau seperti ini, wah ini nggak ada modelnya ya. Oke sahabat, ini alatnya sudah saya siapkan ya. Oke, kita laksanakan lanjutkan bagaimana jadinya. Ini saya potong aja dulu ya sahabat ya. Oke, kita congkel sahabat. Setelah kita congkel, dilihat ya sahabat ya, perakarannya. Dan sahabat, nah ini sekarang seperti ini ya, setelah potong semuanya. Oke, kita reposisi sekarang sahabat. Oke sahabat, sekarang kita dirikan ya. Nah ini posisinya berdiri, ini akan saya tambah nutrisi dari tanahnya. Ini ada sekam, ada abu pembakaran, bukan mayat loh, pembakaran gerami ya sahabat ya. Oke, kita tambahkan ya sebagai nutrisi atau makanan untuk tumbuhan ya sahabat ya. Tampak depan ya. Nah, ini dapat tampak depannya seperti ini nanti. Baru kita pruning sekarang ya, untuk mendapatkan daun yang kecil.
ibaratnya kayak di hutan ya sahabat ya. Oke sahabat, kita tambah ornamen batu karang ya. Nah ini, nah seperti ini. Tapi sebelumnya iklan dulu lewat. Oke, untuk semua pemirsa yang baru menemukan channel ini, monggo subscribe, subscribe gratis ya, serta tekan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan sajian video-video terbaru dari Sakpri. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan Anda dibalas kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kebaikan sehat jasmani, kebaikan sehat rohani, dan dimurahkan rezekinya tentunya sahabat. Amin. Oke, kita lanjut. Nah, ini sahabat. Tambah ini apa, lumut tembok ya sahabat ya, untuk menambah kelembapan tanah di musim kemarau ya sahabat. Karena apa, sebentar lagi yang jelas musim kemarau panasnya yang sangat. Nah kalau dikasih ini lumut tembok, insya Allah kelembapan tanah akan terjaga, ini akan tetap subur sahabat. Oke, untuk semuanya, bila ada salah-salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati pemirsa semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah ini sahabat tadinya. Oke sahabat, inilah jadinya ya. Setelah saya reposisi bonsai bambu kuning. Oke, untuk semuanya saya akhiri sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.